على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كسكانا kata musannab rahimahullah walaqad sadaqa man qala syi'ran saharan saharul uyuni لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ وَبَكَاؤُهُنَّ لِغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلٌ. Kata musannif rahimahullah ta'ala walaqad sadaqa man qala. Kita saya ni ada syi'ran lagi. Kalau ada syi'ran, syi'ran tu jadi maf'un bagi qala. Lepas tu saharul uyun tu kosakkan syi'ran tu jadi badal pada nak muka ia lagi ni. Walaqad, dan demi Allah, demi Allah, laqad. Ha tu takdir lagu tu ce walaqad yani wallahi qad ha tu wallahi qad sadaqa atau makna tu orang panggil gapo lam tu lam tu lam lam jawab qasam orang panggil lamun qasam ataupun lam jawab qasam lam yang dihantar untuk menjawab sumpah. Berarti sebelum pada ni ada sumpah lah. Qasam dia tu mahzub. Hazah akan qasam tu. Datelah untuk letak jadi sebagai tautiah. Buat tangguh nak jawab qasam. Maka lam qasam ni salah satu lam yang mesti kena duduk depan kalam. Nak kita belakang tak boleh. Kalau mula kalam tu kena mula dengan dia. Tu. Amman lazi istahakka sadr kalimi falamul libtida wala munqasami wa ma wala nafiyatai ni wal hatam lima linab jin wa ta'ad jubin wa kam. Itu lima perkara tu. Kau kena depan belakang tu. Benda hak mesti kena duduk depan. Salah satunya lamul libtida. Lamul ibtida. Lamul ibtida sah, lepas tu lamul qasam sah. Lam tautiah jawab orang panggil. Sini kena kata wallah, demi Allah. Tu temu laqad mai. Demi Allah, Imam Ghazali sumpah dah ni. Wallahi qad, sungguhnya. Qad ni qad li tahqiq. Dia masuk pada PMAD. Demi Allah, sungguhnya sadaqah telah benar, telah sungguh, betul dah. Tu baqa daqalah sadaqah, betul dah, betul dah. Sadaqah ni maknanya benar, betul. Kecek ni betul dengan wakil dah. Itu sadaqah. Sadaqah ni maknanya betul dengan wakil. Hak sungguh ti lagu tu dah. Kecek bahasa itu betul dah. Man qala ulih mereka manfa'i bagi sadaqah. Demi Allah, betul dah mereka yang telah berkata iya iya man.
kena dah orang yang kata ni. Jadi dia tak tahu, dia tak sebut kata siapa dia yang kata syair ni, tapi dia kata kena dah syair ni. Orang kata ni kena dah, kena dah, betul dah oleh mereka yang telah berkata ia man berkata syairan akan syair. Tak ada ada mampu lagi. Kalau ada satu kitab ni syairan ada. Betul dah orang yang kata ni. Kata lagu mana? Saharul Uyun. Saharul Uyun li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhun li ghairi faqdika batilu. Bahar Kamen dia kata. Bahar Kamen. Saharul Uyun, Saharul Uyun li ghairi wajhika dha'i'un. Wa buka'uhun na li ghairi faqdika batilu. Ya kata itu. Cuba tengok. Ingat wehok ni ada tertulis di papel tu. Dalam balah kita tu sebelah tu. Sebelah rumah abon. Ya ada di sana. Kalau kita perhati ya ada tulis situ. Ingat ingat masuk dalam hati hok ni. Sahrul uyuni bermula menjaga akan menjaga oleh mata-mata. Saharul idafa saharu kepada al-uyun idafa masdar kepada fa'i. Asal saharu ni jaga malam. Jaga malam. Saharun sahar sahar. Saharul uyun bermula isyarat kata mubtada. Bermula menjaga malam, berjaga malam oleh segala mata-mata. Berjaga malam oleh segala mata-mata. Jaga malam bukan sebenarnya orang panggil bukan mata ya jaga malam. Kaki tangan dok tidur dak. Tuwe tu selalu dah. Itlaq orang panggil min itlaqil juz'i wa iratil kulli. Nak kepada tuwe sendiri. Itlaq mata tapi naknya tuwe sutet tubuh tu. Bukan kata jaga mata saja dak linga dok tidur dak. Dia mata jaga, dia jaga setiap tubuh. Jaga setiap tubuh. Aha tu. Itu maknanya itu. Saharul uyud bermula jaga malam lah oleh mata-mata. Oleh segala mata-mata. Apa makna jaga malam? Yakni meninggal oleh mata-mata akan tidur. Tu maksud. Jaga malam ni tak tidur. Jaga oleh segala mata-mata, meningat oleh segala mata-mata akan tidur. Tak tidur. Tak tidur. Tok jaga makan kafe. Jaga malah celang lagi, emroy lagi. Cerah mata-mata, jaga mata. Jaga apa? Li ghairi wajhika. Ini dia kecek menajak kepada Allah Ta'ala ni. Tua ni. Tuan ni dia duk naik bangun-bangun tengah malam sore. Dia berjit munajat dengan syair. Dia kata berjaga malam lah oleh segala mata-mata itu. Menjaga lam taklub pada saharu. Jaga oleh mata li ghairi wajhika. Untuk ghairi wajhika. Untuk perkara yang lain daripada zat engkau. Ya Allah. Katu khitab pada Allah Ta'ala. Katu khitab kepada Allah. Jaga oleh mata-mata untuk perkara yang lain daripada zat engkau ya Allah. Li ghairi wajhika takdir lagu ni. Li ghairi wajhika ai li ghairi tahsili ridaka. Li ghairi tahsili ridaka. Aduh. Okay lah. Tu juga di wajah mana tu. Untuk ketiadaan
menghasilkan akan keredaan engkau. Jaga malam untuk tengok bola. Jaga mata tengok roye. Jaga mata buah kecek karu. Tu orang panggil jaga mata untuk perkara yang lain daripada zat Allah Ta'ala, untuk perkara yang lain daripada menuntut keredaan Allah. Jaga mata. Sahrun uyunil li ghairi wajhika dha'i'un. Tu khabar dia. Dha'i'un. Bermula jaga malam oleh segala mata-mata untuk menuntut perkara yang lain daripada redha Allah Ta'ala. Buat gini tak apa. Li ghairi wajhika. Buat gini pun sah. Li ghairi wajhika ai. Li talabi. Li talabi. Ghairi ridhaka. Boleh. Boleh kita. Jaga malam untuk mencari akan yang lain daripada keredaan engkau, ya Allah. Cari benda lain daripada redha Allah Ta'ala. Bukan jaga mata untuk kia mulai baca Quran, ngapa kita, telo'on kita, tengok ilmu agama. Dah. Jaga malam apa? Mata duduk kacau ke kafe kerana malam ni ada bola. Liwa dengan menu. Oh, dan dia lah. Kening. Dan dia. Pukul apa? Pukul 2 malam. Ah, siap kau eh. Tak payah jaga malam. Tak payah jaga malam. Pak ke mana? Ah, ke kafe. Espresso kan. Jaga. Selam ke. Jaga. Sanggup jaga malam. Ya Allah, ya Tuhan. Setengah orang tidur dulu. Suruh bini gerak. Suruh bini gerak. Gerak tak. Bini tak gerak. Murid bini sungguh. Napa kadang-kadang. Nak jaga malam buat apa? Untuk benda yang lain daripada menuntut tikradat Allah Ta'ala. Bukan jaga malam untuk menangi munajat. Ingat kesalahan dulu dah. Tak boleh. Jaga malam. Orang dulu bangun tengah malam, jaga malam, mata jaga untuk menuntut keredaan Allah Ta'ala. Kita jaga malam untuk benda yang lain daripada menuntut keredaan Allah Ta'ala. Jaga malam tu dha'i'un qobah. Bermula jagalah malam oleh segala mata. Jaga malam oleh segala mata-mata itu untuk cari benda yang lain daripada redha Allah Ta'ala tu. Dha'i'un. Sia-sia ia. Sia-sia ia. Rugi ia. Tak terpakar. Saja. Apa makna sia-sia? Apa makna sia-sia? Yakni tidak dapat balasan di akhirat. Tidak dapat balasan di akhirat. Bahkan diazabkan pula. Kalau tengok benda maksiat tu lah. Bahkan diazabkan. Kalau tengok benda harum, benda bangun mari, nak tengok bitir ya. Demo kata malam ni bitir jatuh, bitir phone dau gapo. Malam ni gerhana bulan ni. Bangun tengok lah. Bangun mata jaga. Jaga tu sia-sia juga. Tapi tak apa. Tak berdosa. Tapi sia-sia dah. Orang panggil tak hasil pahala dah. Tak hasil pahala mana. Malaikat kita tengok waktu tiba tu suku pula lah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wal nahar la ayatin li ulil albab. Ya panggil tengok ayat. Ya tengok langit bumi. Fikir renung. Hak tulis pahala pula. Kata tu. Ning dah. Dha'i'un. Sia-sia ia rugi ia.
sahrun uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa baka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Asalnya gitu. Dan bermula menangis oleh nyo hunna tu rojak kepada uyun. Kita dah tahu mereka itu pun masa tak sedap. Dia bukan tino, dia tino. Sungguh kalau hunna tino, segala mereka itu perempuan tu lain pula. Ni hunna rojak pada uyun atau mereka itu juga tak ada sedap asal kan. Nyo gitu dah. Dan bermula menangis olehnya, oleh segala mata-mata tu. Menangis oleh mata-mata tu. Air mata mengalir, berah. Menangis apa? Li ghairi faqdika. Tak luk pada buka. Menangis untuk ghairi, untuk perkara yang lain daripada luput akan dikau. Tulis gitu dulu. Untuk perkara yang lain daripada luput akan dikau. Tadi kita nak urai. Tulis dulu betul. Li ghairi faqrika. Li ghairi faqrika ay li ghairi faqdi liqaika. Liqa patut apa lagi, boleh kata apa lagi, wa talabi tak apa dah. Liqa ni ya kena ada rumah dah. Menangi oleh mata-mata. Mata duk tiok malam-malam ngurung. Tiok apa? Tiok apa? Perah. Orang tino tinggal butuh. Minta memutuh ya kata. Minta berhenti kita dua. Kita leh dah, adik kata. Budak tu royak. Akhirnya tiok juga kita. Waso tamcai tak leh. Malam-malam aku duduk tiyo. Ya Allah. Dengar lagu pasang perah-perah tiga. Pusing. Tiyo. Buat apa? Kerana luput kekasih dia. Luput orang yang dia cinta. Orang yang dia kasih. Tak ada malam dah. Dia malam masuk minta dah. Setengah orang kucing mapoh. Duk perah mari lama-lama duk saya kau apa tiok sebab apa luput akan kucing dah sehingga orang anak mati tiok. Allah semua menangi mata untuk perkara yang lain daripada luput akan dikau ya Allah batilun. Palsu ia, tidak sebenar ia. Karut ia. Ia bakak buka tu, menangis tu. Karut tak berguna. Apa makna? Tulis pada faqdika tu sikit. Yakni menangis oleh segala mata. Yakni menangis oleh segala mata kerana perkara yang lain daripada luput hati untuk mengingat akan Allah, dan luput diri daripada berbuat ibadat kepada Allah dan berjumpa dengan Allah.
dalam ibadat. Maka menangis yang tersebut itu adalah karut saja, tidak berfaedah, bahkan menangis yang berfaedah ialah menangis kerana luput akan Allah. Tu menangis yang berfaedah. Tak ada mengaji, tiak. Tak ada semaya jemaah, tiak. Tak bangun qiyamul lail, tiak. Masa tak ada untuk baca Quran, ya Allah, luput lah dah hari ni. Menangi kerana luput akan Allah. Itulah hak sebenar. Menangi untuk benda lain, karut saja. Sebab tu kena azal dalam hati kita. Aku tidak akan sia-siakan air mata aku selain daripada untuk menitiskan kerana Allah, ya. Benda lah ni tengok royal wasapra tu. Tiap ru. Tengok royal. Tengok gitu. Tengok royal jadi peras sikit. Royal jadi Allah. Tiap. Tiap lebih pada. Pada hak duk tiap tu lagi. Raik nak ek duk tiap. Tiap kita banyak daripada dia lagi. Tapi bila tak ada semaya, tak ada siapa. Tak ada mengaji, tak ada siapa. Tak ada nak ibadat, tak ada segapa. Air mata tak ada menangi. Tak ada Allah. Royal malam ni cop awasan. Api mampu. Api mampu. Tak ada tengok. Luput nak tengok royal. Tiok. Tapi luput untuk mengaji, untuk nak membaca Quran, tak apa. Tak apa. Ya Allah. Retino. Perah dengan retino. Retino tu duk kecek mari lama dah, kawan-kawan yang mula masuk mitok. Ya Allah, tiada mula anda. Ya Allah, tiada mula anda. Duk mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, tiada mula anda. Mujur Allah tak jawab. Hatimu pun tiada mula anda. Tiada setel dah. Hatimu tempat yang aku duduk pun tiada mula anda. Kalau dengar hok tu mari nak tiak dak. Sebenarnya hatimu tu teh dia memalai dah. Dia memalai dak urat. Allah, pas kita luput kalau benda lain daripada ibadat, kita tak menangis, kita menangis sangat. Tapi untuk ibadatnya di kita rasa tak rasa apa. Ha, hok tu batil saja. Ingat gitu ya. Air mata kalau gicuah benda hok tak ada faedah, karut saja. Gicuah benda ada faedah. Ning dari seumur hidup kadang-kadang dalam seminggu ni air mata tak biasa keluar untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena tengah malam kena bangun hati qiyamullah, bangun sore. Golik ke waktu malam ni dia perah air mata tu baik. Waktu siang hari tak jadi. Waktu malam dia perah. Dok sore tu, dok sore. Lepas tu semayah, taubat, semayah, hajat, lepas tu renung sore, ingat kesalahan dulu dengan Tuhan. Lagu mana? Ya Allah. Siapa tahu ni tengok ni. Eh. Kadang-kadang dia tek tu baik mari. Allah. Nak setitik ya. Tak banyak tak apa. Nak setitik ya. Hak tu lah nak memadamkan api neraka. Hak tu nak memadamkan api neraka. Hak tu. Tak itu ke? Ya salah satu gulungnya hak masuk di bawah naungnya arah Allah Ta'ala pada hari kiamat esok. Tak itu. 7 gulungnya. Salah seorang tu pia. Seorang
yang bila bersunyi diri dia ingat ke Allah Ta'ala, fadat aynah, mata dia tu mengalir min khasyatillahi ta'ala. Orang hati belah tu tu orang akan boleh duduk di bawah naungi arasy Allah Ta'ala hari kiamat esok. Yauma la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada terdehai dah lain daripada terdehai Allah. Tu kita, kita tak usah lagu tu. Sebab tu kena kacau juga. Mula bawa kata kena kacau, kena kacau. Kalau tak tak tak, tak kuasa nak tiak, kena wak tiak-tiak juga. Wak juga kacau. Tak jadi pun kacau. Lama-lama nak jadi. Ni tak esok. Jadi macam-macam macam. Mula bawa tiak semua. Kalau mula bawa ayah jadi sendiri. Kecek neraka. Lawa sing hak tu ya ya lipah, mudah lipah. Mudah lipah mata ya. Habis situ. Kecek sikit-sikit ah siap kecek bak neraka. Iyo, dia. Baba kita ni kita tak nampak. Dia golek ke depan kita ya, wallahu alam di belakang kita tu. Kau jadi sore dengan Allah Ta'ala tu kita tak nampak. Depan kita ni nampak kerah cara dia tu. Dia kerah. Dia seolah-olah dia tak menzahirkan rupa lemah dah depan orang. Tapi dia sore dengan Allah kita tak tahu. Dia tiok dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita ni kena usaha. Kena usaha. Kena wak juga. Wa baka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Tu ingat weh. Dua bit ni weh. Saharul uyuni, saharun uyuni li ghairi wajhika dha'i'un. Wa baka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Ingat masuk. Aduh. Allah. Habis itu. Ayuhan waladu. Hei anakku, wahai anakku. Soalan tu ya waladi gitulah. Ya waladi, hei anak bagi aku. Hei anakku. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Masya-Allah sungguh Datuk ni. Wa man ma syi'ta fa innaka majziyyun bihi. Masya-Allah. Allahu akbar. Padahal hok ni. Hok ni sapa padahal. Kalau baca khutbah lah dah. Padahal hok ni so ya khutbah. Nak mengajar ke apa? Malam eh, pada hak ni je. Allah. Bokeh dua malam, tiga malam tak habis lagi. Isi kandungnya yang terkandung oleh kata dia, rahimahullah ta'ala. Kata musannif, Imam Ghazali pesan kepada anak murid dia, lari salah dia tu. Dia kata kena, ay anakku, ish, hendak hidup oleh engkau, hidup olehmu. Ish, asya ya ishu. Asya ya'ishu atau ada fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Daraba yadribu. Kalau kita tasrih dulu dalam mazhab apa? Daraba yadribu darban. Madraban. Atau ada. Lepas pada daraba ke apa? Kenapa? Lepas ada darabah apa? Farra ya firu. Lepas pada farra. Wa'ada ya'idu. Bukan lagi. Lepas ada wa'ada. Sara ya siru. Atau ada.
Sara yasiru sairan, aisha ya'ishu aishan. Sara yasiru sairan wa maisaran, fahuwa sairun wa zaka masirun sir la tasir. Aisha ya'ishu aishan wa ma wa ma'ishan, wahuwa aishun wadaka ma'ishun ish la ta'ish. Ma'ishun, ma'ishun, mi'ashun. Aish, apa makna? Hendak hidup oleh engkau. Aisha ya'ishu, pe'amah tu. Hendak hidup oleh engkau, hendak hidup olehmu. Hei anakku, hiduplah, ya kata. Masyikta, akan barang yang kandak oleh engkau. Ma, mapu bagi ish. Hidup oleh engkau akan barang, akan kelakuan yang telah kandak oleh engkau. Masyikta, aishiktahu. Mapu, ma tu iseng mausul. Akit dia masuk. Takdik, cikta, cikta-cikta-hu. Hendak hidup oleh engkau akan barang yang kandak oleh engkau akan dia akan barang tu. Yang telah kandak oleh engkau akan dia. Menghiduplah lah anak apa yang nak. Tuh, nak duduk lagu mana? Nak pulang tu, nak akik tayar. Nak seluar pendek. Lah. Nak ramuk panye. Nak lah. Hidup lagu mana pun. Oh, ya suruh hidup. Ni kalau turut zahir kot, ya suruh kita hidup lalu lagu ni. Oh, soalnya suruh kita hidup ikut si je ni. Oh, pakar kita ayah lalu. Hadap pe'ek amat ni kalau kita ngaji dalam ilmu ma'ani pula, ya ada kai. Amat ni sini bukan semata-mata nak suruh ni. Ya Allah panggil amat tu untuk apa? Eh, amat untuk apa? Untuk nak menakut. Untuk nak menakut. Tidak ada suruh nak menakut. Sebab orang tua kata, ha, makan, makan. Ha. Kadang dia pergi kayu. Nak main hujan? Ha, gi? Gi? Nak main? Gi? Gi? Dia suruh gi. Kalau anak tak kerti, dia gi sungguh dah. Tapi ni nampak, nampak kayu duk ada. Bahaya kata dia takut. Dia suruh tapi untuk nak menakutkan. Bukan kata nak we kita buat. Kena kita buat. Bukan kena we kita buat. Dia suruh kita, kita takut. Hiduplah, dia kata. Hidup olehmu akan barang yang kandak oleh engkau akan dia. Hiduplah barang hak munak. Kelakuan mana pun hak munak. Tak mengaji, makan tidur, makan tidur. Tak mengaji pun tak apa. Ha? Duduk lagi. Allah. Ah, lagi pagi celak mata, bangsa muka, hanggi kerja, tak kena semaya beh dah. Hiduplah kau ke mana pun. Fa innaka mayyitun, ha ni dalil kata. Amma tu lit takhfif, orang panggil lit takhwif. Ah, bukan kata lit talab, talabil fi'li dak ni. Kerana ini ilat pada kata amar, ilat pada ish. Sebab apa? Menghiduplah ikut munduk. Duk sepuluh mukubah pun tak apa. Hiduplah. Fa innaka, maka sungguhnya, kerana sungguhnya engkau itu, hei anakku, mung tu mayyitun, akan mati oleh engkau. Mung akan mati. Mung kena mati. Hiduplah. Kenapa? Kenapa apa? Duk lagu mana pun? Mung kena mati juga. Allah. Sebab tu mula bawa kata, kita ni hidup sekali sore, mati sekali sore aja. Hidup sekali sore, mati sekali sore. Hok basing sekali sore ni kena cuma. Boleh banyak kali, kalau banyak kali tak apalah. Ni hidup basing sekali sore ni kena cuma sikit. Buat gapa-gapa pun, ni mahu tu, ha, aku wimu sekali ni je. Ha, kali ni kena bersungguh. Berarti mati pun sekali guh ni je. Kalau mati 2-3 kali tak apa pula. Ha, kali ni wasa tak berjaya, ha, mati kali nombor lagi. Tak, ni mati sekali sore. Kalau gitu, mung kena mati juga. Pamung nak matilah rupa ilmu kubah ke lagu mana? Duk lah, cara mana? Duk pesen ilmu kubah pun tak apa. Kalau mung nak mati cara ilmu kubah,
Lepas tu getih di sini, suruh kita duduk ikut saya tak? Tak. Ini al-amru li takhwif, orang panggil. Suruh nak menakutkan kita. Duduklah lagu mana pun kena mati juga. Allah, pada hak ni. Ishma syi'ta fa'innaka mayyitun. Kena mati. Allah. Allah. Pada hak ni. Oh, pada hak ni. Kutubah kita pada hak ni. Apa kira? Habis. Nak lah, orang kaya ha, nak tengok tahu apa ha, lagi. Nak mewah tahu apa ha, mewah lagi. Mengenal mati juga. Duklah lagu mana pun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa ahbib, dan hendak kasih oleh engkau. Ahbib, ahbaba. Ahbab atau ada ahbab yuhbi ihbab ni kasih. Kasih. Kalau habba ni kena atawazir makna fi'amal ke apa? Habba ya hubbu. Habba ya hubbu. Hubba atawazir tu madda ya muddu mudda. Hubba la tahub atawazir tu. Hak ni ahbib atawazir af'ala. Hendak kasih oleh engkau, hei anakku, memperkasihlah, cintalah oleh engkau, kenalah, jasailah man syi'ta. Mampu bagi ahbib. Hendak kasih oleh engkau akan mereka yang syi'ta, yang kandak oleh engkau. Kandak apa? Nak takdir lagu mana ayat dia? Man syi'ta syi'tahu. Ya tak comel. Ya kena kata man syi'ta, ini syi'ta hubbahu. Mana takdir lagu tu? Syi'ta hubbahu, hubbaman tu. Barulah kena. Kasihlah oleh engkau akan mereka yang kandak oleh engkau. Kandak yang ini hubbahu, akan mengkasihnya nyoman dah. Mengkenailah orang yang mengenak. Mengkasihlah akan orang yang mengenak kasih. Cintalah akan orang yang mengenak cinta. Mencintalah cinta siapa pun. Cinta. Allahu Akbar. Ningman ni orang panggil bukan nak kepada orang saja. Man ni masuk maratik. Orang panggil ke apa? Ni orang panggil min babi taklib. Min babi taklib. Ya kecek man ni, man asalnya lil aqil, dihantar untuk benda yang berakal. Tapi umum masuk ke benda yang tak berakal katik. Lemu kubah itihya pun sebab tu. Kasih ke rumah, masuk leman juga. Kasih kepada mutu kereta, masuk leman juga. Walaupun tak ada akal pun, orang panggil masuk lemin babi taklib. Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap mereka yang ada atas muka bumi ni fanin, binasa ia. Semua mereka binasa. Hai tu man tu, man tak kelil aqim. Kalau itu orang malaikat tu ialah hak binasa ya. Lemu kubah tak masuklah, tak binasa sebab ia bukan man, ia ma. Ada guna man tu masuk sampai ke lemu kubah. Semua segala benda tak berakal pun masuk. Orang panggil masuk lebak taklim, menggolipkan di atas, menekan di atas atas orang yang berakal. Kecek bab taklim orang panggil ni. Kecek. Ha tu. Kerana orang kita boleh kaya kasih-kasih oranglah dah. Anak dia, bini dia. Sangatnya. Tu dengan kereta dengan motor dia jong tukar, jong jual untuk anak dia. Dia kasih anak dia lagi pada kereta dia, pada rumah dia tu. Tu kira sebab dia guna man dia, makhluk. Hendak kasih olehmu akan mereka yang yang kandak oleh engkau akan dia, akan cintanya, cinta man dia. Takdir a'id mari memelak eh. Mab'u bagi syi'ta pun masuk, a'id bagi man pun masuk. Saat ni pun juga syi'ta, kadang-kadang isma syi'ta. Isma syi'ta. Nak katakan Aisyahu. Kena kata gitu. Tu. Lepas tu ahbib man syi'ta, syi'ta hubbahu. Kena kata gitu.
Kasih olehmu akan mereka yang munak kasih. Kasih lagi munak cinta siapa pun. Cinta harta, cinta rumah, cinta isteri. Allah. Dakak sepenuh telek. Dengan bini dia. Dengan anak dia, Allah kasih sungguh. Nyamuk. Ketik sekor ni Allah. Cari bakar sara nyamuk. Mana sara? Duduk tu mana? Ini sekor ya. Sekor ya. Ketik anak dia, Allah sara tu mana? Lalak sekor. Allah nak bakar sara lalak. Kira kasih sungguh ke anak. Kasihlah nak kasih siapa pun. Fa innaka mufariquhu. Kerana fa ta'liliyah ilat pada ahbib. Kerana sungguhnya engkau itu, hei anakku, mengkasihlah kasih, tak kita kasih siapa pun. Kerana sungguhnya engkau itu, mufariquhu, akan mencerai, akan dia, akan mand, mufariq, akan mencerai oleh engkau, hu, akan dia akan mand, akan orang itu. Mu akan becek dengan dia. Kecek kita. Ini terjemah dengan cara kaedah tu. Ha, kalau kita jemah betul-betul, cintailah siapa yang kamu cinta, yang kamu mahu. Ha, kalau bahasa baru. Jadi baru berdoa punya dia bahasa tawar dah. Kalau kita ngaji kaedah. Cintailah mereka yang kamu mahu. Kerana kamu akan mencerainya. Kerana kamu akan mencerainya. Kamu, kerana kamu akan berpisahnya. Ya, tu jadi bahasa tawar pula. Tak itu lalu kek dah berhenti kek dah lepas tu buat gi lah kok bahasa baru tu nak jadi lagu mana pun ha, buat gi nak makan nak berbecing kakak pun cukup dulu kakak cukup oleh dulu lepas tu perung gi ni nak perung oh, boh becing boh gapo kakak tak ada sup kakak tak ada po boh garai boh po pun nak jadi sup lagu mana kakak sup tak ada. Garai pun juga, cicak pun juga. Nak biar dia sup sedap. Kakak tu tak ada. Tak jadi. Dia kena pergi kakak ada dulu. Terjemah jadi kaedah dulu. Lepas tu kira terjemah dengan cara baru. Jangan dah terjemah cara baru selalu. Kita akan luput terjemah cara kawaid. Orang tua dulu je jai molek dah. Kerana engkau itu akan mencerai oleh engkau, akan dia. Akan man. Sebab apa kata akan mencerai? Mupar itu isim pa'eh. Isim pa'eh ihtiman istiqban. Ihtiman hana istiqban. Maka isim pa'eh dipakai mana istiqban. Lepas itu isim pa'eh ada dalam mustati. Mana dalam mustati lah isim pa'eh? Huh? Mustati tak ada apa? Tak ada angta. Moga innakah. Lepas itu hu. Hu tu idafak muparik kepada hu idafak masdar kepada idafak isim fa'il kepada makmun dia jadi maf'ul pada makna kia gimana maka kena kata kerana sungguhnya engkau itu akan mencerai oleh engkau akan dia akan manci akan mereka hak mungkasih tu mungkasih bini pun satu hari kena becek mungkasih anak pun satu hari kena becek. Kena becek juga. Tak berkekalan. Kasih rumah pun berapa hari. Allahu Akbar. Panggil Tok Guru semayang hajat. Buka rumah baru. Naik rumah baru. 10 tahun baru buat sudah rumah. 10 juta. Rumah ni. 10 tahun baru sudah. Tahun yang ke-10 panggil Tok Guru 10 teponok. Naik semayang hajat. Semayang hajat sudah. Tuan mati. Tuai rumah tu mati. Pakai Tok Guru semayang banyak lalu. Tak nak kelip Tok Guru. Pakai mati semayang banyak lalu. La ilaha illallah. Kasih tak mana pun. Kena becek. Allah. Akhirnya 10 tahun hak kita penat untuk rumah tu. Sebenarnya bukan untuk kita. Li. Untuk anak kita pula. Hak untuk kitanya apa hak kita bawa pergi? Haa tu. Kalau gitu, kena kasih gopo. Hak tak becek kita tu sebenarnya. Eh? Hak tak becek kita. Amalah kita. Hak tak becek. Sebab Nabi kata, Yatbi'ul mayyita salasun. Tak itu kan? Mengikut akan mayat tu bila mati seorang. Hak turut mayat pergi di kubur tiga kara.
ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli dia, anak bini dia tahta di kubur. Bini duduk di pagar, dia nak masuk tak boleh. Mata makruh dia kata tak boleh, duduk luar. Bini duduk tengok di luar. Anak usung banyak lagi. Wa malu hatta dia masuk tu kok gila. Kereta dia baru beli marai tu, hak tu usung banyak lagi. So banyak lagi. Mutu anak dia start mutu gi hatta banyak. Wa amalu dan amal dia hak gi sekali. Nabi kata lagi hadis sahih ni. Wa yabqa ithnan. Apa? Fa yarji usnan ni. Maka kembali dua perkara. Hak kelik tu dua perkara. Wa yabqa wahidun. Dan kekal tinggal sekali dengan dia tu so ya. Hak kelik tu ke apa? Ahli dia dan harta dia. Harta dia mana nak bagi sakul lah. Kereta tu nak boleh jatuh tangan siapa. Bini dia dia mau duduk nanti bilik edah dah. Bini dia dia mau nanti bilik edah dah. Dia habis edah aku nak masuk minta yang ni. Enah ni. Tengok. Uje. Oh yang ngok. Nak tell demo juga bini kita. Harta kita pun nak tell demo juga. Hak berkekalan dengan kita, tak becek dengan kita. Amalan kita dengan Allah Taala. Sebab itulah usahanya kata, mengkasih kenailah kenai apa-apa hak mengenak. Sekarang mengenak akan tinggal belakang. Berarti mengenak kasih sebenarnya benda hak tak tinggal dengan mu. Mengenak cinta kepada benda hak tak akan berpisah dengan mu. Amalan mu. Cinta benda tu. Cinta benda tu. Haa, tu baru kena. Tak itu eh? Haa, tu. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Allah. Wa'mal dan hendak bekerja oleh engkau. I'mal. Aman ni asalnya bahasa Melayu kita ni. Aman ni terjemah dua. Kalau aman ni terjemah dengan bekerja, jadi aman dunia. Kalau aman terjemah dengan beramal, tu aman akhirat. Lapak amalun saja oleh bahasa Arab tu ya dua dah. Aman ada amal duniawi. Itulah orang tua terjemah dengan mana kerja tu. Kalau amal ukhrawi, amal akhirat, pakai bermakna amal lah dah. Wa'ma. Amal tu kena ke amal akhirat dah. Dalam bahasa Melayu kita. Tapi bila sebut kata amal dunia, dia tak kacik amal dunia. Kena kerja. Haa, lapar tu lah. Tapi maknalah lah. Di sini, bermakna apa? Kerja. Wa'man, hendak bekerja lah oleh engkau. Kerja lah. Jadi umum lah bila sebut tu kerja. Hak akhirat pun masalah kerja era. Hendak bekerja lah engkau. Ma syi'ta akan barang, akan amalan. Yang kandak oleh engkau. Yang ni akan beramannya. Kena kata kena. Ma ni al-amal. Syi'ta amalahu. Haa gitu. Amal-amal. Kena kata gitu. Hendak beramal oleh engkau akan barang. Yang kandak oleh engkau akan beramannya. Muatlah apa yang mengenak. Nak minum ketum pun lah. Ha? Nak mengisap pun halah. Nak mengupak ke orang pun halah. Nak buat apa pun buat. Nak menipu orang. Nak berkelahi sama orang. Halah. Buat apa pun buat lagi. Fa innaka majziyum bihi. Kerana ilat pada amat. Kerana sesungguhnya engkau itu majziyum bih, dibalas akan dikau. Kena kata gana. Dibalas akan dikau. Dibalas bihi. Bima. Bi amal dah. Kerana sesungguhnya engkau itu dibalas akan dikau dengannya. Dengan amalan tu. Dengan barang tu. Tuhan nak balamu dengan sebab barang tu. Kerana majziyum tu kena ke orang. Majziyum bih tu kena ke balasan. Sebab itulah jazak dengan makna majziyum bih dalam kitab, dalam Al-Quran sebut jazaan. Jazak dengan mana balasan. Jazak dengan makna majziyum bih. Balasan. Tu. Majziyum bih tu balasan. Kerana sungguhnya engkau itu dibalas akan dikau, dibalas dengannya dengan amalan itu. Tu hebalah semua. Nah. Nak tidur-tidur ke? Okay? Fa innaka majziyum bih. Eh, nampak weh. Eh.
eh pakar gerak tok wakil hok ni dah rasa ke kata ponok dung 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 i'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Tidur anak tidur. Tidur dia. Mungkin nak balah. Tapi balah hok mun dunia ni dah. Tu balak orang yang tidur tak mengaji tu di dunia ni dah. Tak itu. Yalah. Tak nanti di akhirat suku, dunia suku. Sepon dengan hudud kerak tangih orang curi apa hak tu balasan dunia dah. Balasan dunia dah untuk lepas daripada akhirat. Kalau dia taubat habis hang lepas. Kalau dia tak laksana hudud tu, tak taubat gapo nanti di akhirat hak tu nanti semata dah. Kau tu di akhirat tu. Kalau itu buat apa pun buat. Hiduplah apa pun hidup kerana mu akan mati. Kasih pia pun kasih gilah kerana mu akan becek dengan dia. Buat gapo pun buat kerana mu tiap-tiap perkara tu akan dibalas. Maksudnya bukan suruh ni. Ya we kita takut. Ingat tu dah. Ha jaga semua tu. Allahu akbar. Ayyuhan waladu ayyu syai'in hasilin. Hasilun. Ha jadi tu. Hasilun boleh, hasilin boleh kalau kena baca. Ayyu syai'in hasilul laka min tahsili. Oh ada kitab ni. Ayyu syai'in hasiluka. Kalau baca hasilu jadi khabar lalu senek. Ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmin kalami wal khilafi wal tibbi Allah wal dawawini wal ash'ari wal nujumi wal arudi wal nahwi wal tasrifi. Maksudnya ada borang beda. Borang beda. Mana boleh gapo ngaji nahu sorah kau temen-temen apa mari. Allah Suk. Bukan pelakai ilmu lain nak royak kata kena utama juga amal. Beramal tu ya kena bersekali juga. Bukan geti saja dah. Khairu tadyi'il umri bi jalali zil jalali. Sekat tu dulu. Ayyuhan waladu ayyu syai'in hasilun laka wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yu'minu. ودعاء الله يستجاب نسألك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا والحمد لله